bekerja di AP1 bukan hanya tempat yang bagus untuk mendapatkan rezeki, tapi bekerja di AP1 adalah tempat yang sesuai untuk membentuk orang-orang berkarakter di dalamnya. Program Pembekalan Agent of Change, Roadmap, Change Agent, and Change Activators yang kami banggakan. Konvensi akhlak menjadi landasan awal dalam menjalankan perannya untuk dapat menyukseskan transformasi culture perusahaan, di mana peran agent of change sangat dibutuhkan dalam menyukseskan perusahaan yang kita cintai. Saya yakin dan percaya bahwa ini bukanlah sekedar extra job, tapi Anda adalah motor penggerak perubahan dalam mewujudkan transformasi di Angkasa Pura I. Untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan tentu hadir dengan keadaan yang membahagiakan dalam ruangan ini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Siap, tatap wajahnya dulu pasangannya, tatap wajahnya, berikan semua. Mobil! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Herawati, Jabatan General Service Bandara Samsudinur Banjarmasin. Kesan saya mengikuti pelatihan ini, sangat menyenangkan. Instrukturnya, penyajiannya, suasananya sangat menyenangkan semua. Insight-nya, saya mendapatkan pengetahuan yang baru dan semangat baru untuk menjadi agent of change di bandara dan menyampaikan bekal yang telah saya dapatkan ke tim saya dan teman-teman di cabang. Terima kasih Angkasa Pura I dan ACT Consulting. With Ahlak, together we fly higher. Saya menekankan kepada seluruh dunia agar terus konsisten menerapkan core value Ahlak dalam melakukan pekerjaan. Semangat pagi, Ibu Bapak semua, semoga selalu sehat. Saya Ida Bagus Ketejuliatnyana dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang saat ini sebagai Airport Administration Senior Manager. Pada hari ini, pada kesempatan pelatihan Agent of Change Roadmap terkait dengan transformasi Ahlak Angkasa Pura I, mengucapkan kesan yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan sebuah insight yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Nilai-nilai insight yang akhirnya menyadarkan sebagai seorang leader tidak hanya bisa memberitahukan aja, tetapi juga harus memberikan sebuah contoh perkataan, perilaku, dan sekaligus bisa menganalisa diri. Insight yang luar biasa ini semoga bermanfaat bagi para leader Angkasa Pura I untuk bisa membuat perubahan yang signifikan terkait sukses transformasi di Angkasa Pura I, khususnya transformasi Ahlak. Saya berterima kasih kepada manajemen Angkasa Pura I, juga kepada ACT Consulting atas apa yang diberikan pada kami pada kesempatan hari ini, dan semoga ACT selalu berkembang lebih maju, menginformasi lebih banyak lagi hal-hal yang diperlukan oleh perusahaan BUMN pada umumnya dan Angkasa Pura I khususnya. Terima kasih. With Ahlak, together we play higher. With Ahlak, together!